Oke, kembali lagi bersama saya di Yogi DigiTV channel tentunya. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial atau tips and trick yang saya lakukan ketika mengatasi lag ketika bermain PUBG Mobile, game Call of Duty Mobile yang sekarang saya mainkan ini atau di game-game lainnya. Tapi ini hanya tutorial di HP Xiaomi saja karena saya memakai HP Xiaomi. Oke, cara pertama yang saya lakukan adalah membuka keamanan. Mungkin para pemakai Xiaomi sudah paham dengan tombol atau aplikasi ini, atau aplikasi ini kalau nggak salah aplikasi bawaan. Jadi saya tinggal menekan tombol di peningkat kecepatan, lalu saya tinggal memasukkan atau tambahkan permainan, lalu saya menambahkan game Call of Duty Mobile di sini, lalu boom, langsung ada di sini. Nah, caranya tinggal kita, kalau sudah begini kita tinggal membuka game Call of Duty mobilenya. Nah, game Call of Duty mobilenya sudah dibuka. Nah, cara mudah yaitu ketika kita bermain dan merasa lag atau karena sudah terlalu lama bermain game maka akan lag, mungkin saja karena RAM yang sudah terpakai banyak atau game atau HP yang sudah mulai panas. Nah, caranya mudah, kita tinggal mencari tombol di kita tinggal mencari tombol seperti apa tuh, melengkungan kecil warna putih di sudut handphone kawan semua, yang ini di dekat multiplier itu. Kita tinggal menekan tombol ini saja, lalu kita menekan tombol gambar roket atau pesawat nih. Kita tekan tombol roket, lalu membersihkan katanya, dan dibersihkan sekitar 51 MB. Mungkin ini masih kecil karena game ini baru saya buka tadi, belum ada main. Nah, kalau misalnya sudah bermain satu jaman atau beberapa menitan lah, maka file yang dibersihkan itu bisa jadi 100 MB-an kawan-kawan semua. Oke, mungkin video saya kali ini cukup singkat, dan itulah tips and trick dan atau tutorial atau apalah namanya untuk pengguna HP Xiaomi bagi yang belum tahu aja ya kawan-kawan. Kalau bagi yang sudah tahu ya nggak apa-apa juga, dan karena tutorial ini bagi kawan semua yang belum tahu dan ketika main game itu lag. Nah, ini akan mengurangi, kalau saya berani mengatakan 70% atau 80% mengurangi lag ketika bermain. Oke, itulah video saya kali ini. Bagi kawan yang suka video ini, ayo kita subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya. Oke, saya Yogi DigiTV, sampai jumpa di game-game berikutnya.